pasangan sempurna yang ditakdirkan jeli 64. Namun Nyonya Yeu menggeleng, Kilin telah banyak menderita, semuanya karena aku, aku ingin merawatnya. Setelah itu, ia berpikir sejenak, lalu bertanya, Liu Sao Ye, apakah setelah ini kau akan kembali ke Wisma Jin? Apakah Yuan Bao masih memperbolehkanmu pulang? Liu Wenchao mendengar perkataan itu, namun wajahnya nampak acuh tak acuh. Jangan khawatir, aku sudah bertahun-tahun menjadi pengurus rumah tangga Wisma Jin, ia tak dapat menggulingkanku dalam sehari dan semalam saja. Kalaupun malam ini terjadi keributan besar, aku akan pulang, tak ada yang dapat menghalangiku. Bomu, saat ini ada beberapa hal aku tak tahu patut kukatakan atau tidak. Li Usawye, kalau ada yang hendak kau katakan, langsung katakan saja. Liu Wencao memandangi Nyonya Yeu, seakan lama merasa bimbang, setelah itu ia barulah menghela napas dan berkata, sejak kecil Wencao sudah kehilangan ayah ibu dan hidup bergantung pada orang, aku telah banyak menderita dan sangat mendambakan kehangatan sebuah keluarga. Cinta Anda pada Yuan Bao, cinta Kilin pada Yuan Bao, dicampakannya begitu saja seperti sepatu usang, dengan sama sekali tak peduli, akan tetapi, hal-hal yang dicampakannya adalah hal-hal yang kudambakan namun tak bisa kuperoleh. Sambil berbicara, Liu Wenchao bangkit, lalu berlutut di hadapan Nyonya Yeu, kalau Anda tak keberatan dengan Wenchao, aku akan mengurus Anda seperti seorang putra mengurus ibunya, bersama Kilin selamanya berbakti pada Anda. Nyonya Yeu tertegun, lalu cepat-cepat membantu Liu Wenchao bangkit, Liu Ye, apa yang sedang kau lakukan? Cepat bangkit Wen Chao hanya berharap agar Kilin dan Bemu dapat melihat ketulusanku Liu Ye, untuk sesaat nyonya Yeu tak tahu harus berbuat apa Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba Yeu Kilin yang masih tak sadarkan diri mengumam Nyonya Yeu dan Liu Wen Chao saling memandang Lalu mereka berdua cepat-cepat melangkah ke sisi ranjang Yeu Kilin Nyonya Yeu meraba dah Yeu Kilin dan merasakan bahwa dahinya panas membara, maka ia cepat-cepat mengambil sapu tangan dingin dan mengompresnya. Saat itu, Liu Wenchao dapat mendengar dengan jelas igawannya, wajahnya kontan menjadi muram, setelah itu ia mendadak bangkit dan berkata pada Nyonya Yeu, Bomu, aku keluar dulu. Setelah berbicara, tak nyana, tanpa berpaling ia langsung pergi sambil memandangi punggungnya, dengan agak bingung Nyonya Yeu berkata pada dirinya sendiri, ada apa? Kelihatannya dia marah. Ketika ia sedang berbicara, Yeu Kilin terdengar kembali mengumam, kali ini, Nyonya Yeu dapat mendengarnya dengan amat jelas. Yuan Bao, Yuan Bao. Pagi-pagi keesokan harinya, Yeu Kilin perlahan-lahan tersadar, begitu membuka mata. Ia melihat Nyonya Yeu sedang tidur sambil bersandar pada ranjangnya sendiri. Dengan sedih ia pun hendak membuka mulut, akan tetapi tenggorokannya amat sakit, sehingga ia tak bisa bersuara. Liu Wencao telah merasakan gerakannya, ia pun cepat-cepat menghampirinya, melihatnya tersadar, ia amat gembira. Dengan lembut ia bertanya, kau sudah sadar? Apakah masih sakit? Bemu menjagamu semalaman sama sekali tak sudi meninggalkanmu selangkah pun, setelah demamu mereda, ia baru duduk dan tidur sejenak di sini. Ye Kilin mengangguk pelan, dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia mengucapkan dua patah kata, terima kasih. Liu Wenchao tersenyum lembut, menuang air ke dalam mangkuk, lalu mengambil pil yang ditinggalkan tabib, ini obat racikan tabib, katanya untuk diberikan padamu setelah sadar untuk menghentikan rasa sakit. Akan tetapi, seakan mati rasa, Yeu Kilin menolak, aku tak kesakitan. Mana bisa tak sakit, dengan penuh rasa Ibaliu Chao berkata, kata tabib lu kamu sangat dalam, sehari menjadi suami istri, seratus hari saling mencintai, tak nyana ia tega berbuat seperti ini padamu. Yeu Kilin mengerutkan dahinya, Rasa pedih dalam hatinya kembali muncul. Ia hanya dapat mengigit bibirnya, sama sekali tak berkata apa-apa. Melihat raut wajahnya yang penuh penderitaan, Liu Wenchao merasakan rasa pahit muncul dalam mulutnya. Ia tak dapat menahan diri untuk tak bertanya, "Kau begitu mencintainya?" Berkali-kali menyelamatkannya, tapi ia malahan hendak membunuhmu. Bagaimanapun juga kalian adalah suami istri, ia berbuat seperti ini terhadapmu ini, apakah masih pantas dianggap sebagai manusia? Perkataan itu jelas-jelas bagai menebar garam di luka Yeukilin, ia segera memejamkan matanya erat-erat, seakan dengan demikian ia dapat menyembunyikan dirinya di dalam kegelapan dan menghindari penderitaan, jangan bicara lagi, hatiku sudah mati. Aku hendak benar-benar melupakannya. "Melupakannya," kata itu seakan mengambang di tengah ruangan kecil itu untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Liu Wencao barulah tersadar di wajahnya, mau tak mau seulas senyum penuh harapan mengembang, memikirkan dan mengingat-ingatnya, membuatmu menderita. Lebih baik kau melupakannya saja. Tak usah menyiksa diri demi orang yang tak punya hati seperti itu. Yeukilin berpaling, aku ingin tidur sebentar. Minum dulu obatmu baru tidur, bujuk Liu Wencao. Aku hanya luka saja, nanti juga sembuh dengan sendirinya. Setelah selesai berbicara, Yeukilin memejamkan matanya dan tak lagi menghiraukan Liu Wencao. Liu Wencao dengan perlahan menaruh mangkuk obat itu, ketika melihat wajah Yeukilin yang jelita dan bulu matanya yang bergetar lembut. Ia berkata dalam hati, "Kilin, aku akan menemanimu dan menjagamu sampai luka hatimu sembuh." Hari berlalu dengan amat cepat saat Liu Wencao kembali ke wisma jin. Malam sudah larut, tanpa mengusik orang lain, ia diam-diam berjalan ke rumahnya sendiri. Ketika ia baru saja hendak mendorong pintu hingga terbuka, Liu Kian mendadak muncul di belakangnya dan membuatnya terkejut. Malam sudah begini larut, kenapa kau masih berada di sini Liu Wencao merasa agak kesal. Liu Kian Kian tertawa sinis, kau juga kenapa ketakutan, apakah kau sudah terlalu banyak melakukan perbuatan buruk? Perkataan itu membuat Liu Wencao makin kesal, di tengah malam begini, kau berlari ke tempatku dan mengecamku, apa maksudmu? Guma masih tak sadarkan diri, dan malam ini kau juga membuat keributan, Membawa keluar Yeu Kilin, bukankah aku harus bertanya padamu, apa maksud semua ini dengan sikap menantang? Liu Qianqian Qian melangkah ke depan. Urusanku tak usah kau urusi, tunggu sampai aku berhasil, dan kau akan dapat menjadi nona besar keluarga Liu. Untuk sesaat, Liu Qianqian Qian terhuyung huyung, lalu ia mengambil sikap, dengan tak mau kalah ia berkata. Aku mana bisa tak mengurusi urusan yang berkaitan dengan Guma, Yuan Bao Biao Ge dan Bisma Jin? Ge, aku tanya padamu, agui jelas-jelas orangmu, kaulah yang menghasutnya agar turun tangan pada Nyonya Yeu. Setelah itu, ia memfitnah Nyonya Jin, benar tidak? Peristiwa bunuh diri Guma juga karena tipu muslihatmu, lalu kau timpakan pada Yeu Kilin, sehingga ia berpisah dengan Jin Yuan Bao. Benar tidak? Ternyata ia pantas menjadi adik Liu Wenchao, ia sangat cemerlang, akan tetapi sayang sekali kecerdasannya itu tak dipakainya untuk membantu dirinya. Liu Wenchao tersenyum sinis, "Kalau begitu, memangnya kenapa? Aku memang ingin agar mereka saling membunuh dan aku memang ingin membuat suami istri Jin Yuanbao berpisah." "Kau," begitu mendengar perkataannya, Amarah Liu Kian Kian meledak, kalaupun kau menyukai Ye U Kilin, kenapa kau ingin mencelakai Yuan Bao Jage dan Guma? Guma membesarkan kita, budinya terhadap kita sebesar gunung, ia adalah satu-satunya kerabat kita di dunia ini, bagaimana kau bisa memaksanya bunuh diri? Kau ini manusia atau bukan? Aku menyukai Ye U Kilin, benar, Liu Wencao mendekatinya dengan wajah muram, tapi aku lebih ingin mengambil benda-benda milikku, semua yang kulakukan adalah demi keluarga Liu, dan juga demi kau. Tubuh Liu kian-kian gemetar, dengan bersungguh-sungguh ia memohon, Ge, ku mohon padamu, hentikanlah. Saat ini Yuan Bao Gege sudah cukup menderita. Begitu mendengar perkataan itu, amarah Liu Wen Kontan meledak. Yuan Bao Gege, kau hanya punya seorang Gege. Yaitu aku Liu Wenjau Kau adalah adik kandungku, kenapa kau hendak membantunya? Guma ingin membantunya, kau pun ingin membantunya Begitu banyak orang ingin membantunya, kenapa? Sebenarnya dia itu palsu, kenapa begitu banyak orang sudi hidup dan mati deminya? Palsu? Palsu bagaimana Liu Qianqian tak paham? Dunia ini begitu tak adil Jin Yuan Bao yang palsu itu seharian berjalan dengan Jumawa, merasa dirinya paling hebat di dunia ini, ia punya segalanya dalam hidup ini, tapi ia malahan tak menghargainya, sedangkan aku Liu Wenchao, keturunan sebuah keluarga terpandang, hanya karena ayah dan ibu meninggal dunia, terjatuh menjadi kacungnya, apakah ini adil? Aku jelas-jelas lebih baik dalam segala hal daripadanya, tapi aku tak punya apa-apa, apa yang diberikan kepadaku oleh Guma adalah semua yang tak diinginkan Jin Yuan Bao dengan makin geram. Liu Wenchao mencengkeram Liu Qianqian, Qian, lalu mencecarnya, aku tanya padamu, seandainya Jin Yuan Bao bukan Jin Yuan Bao, apakah kau masih mencintainya? Karena tiba-tiba dicengkeram olehnya, pikiran Liu Qianqian Qian menjadi kacau, akan tetapi... Perlahan-lahan ia dapat menenangkan dirinya, ia mengangkat kepalanya, lalu menyambut pandangan Matthew Wenchao sambil tersenyum, G, walaupun aku tak paham maksudmu, kau ku beritahu, tak peduli Yuan Bao seperti apa, aku tetap mencintainya. Perkataan itu bagai sebongkah batu yang memecahkan permukaan danau yang membeku, seketika itu juga meremukan bagian hati Liu Wenchao paling tenang. Ia sekonyong-konyong tertawa bagai gila, Jin Yuanbao benar-benar luar biasa. Ia jelas-jelas seorang rendah, tapi Guma memperlakukannya bagai sebuah permata, dan kau pun memberitahuku, tak peduli ia seperti apa, kau tetap mencintainya. Hahaha, hahaha. Seketika itu juga, Liu Wanchao seakan menjadi gila. Ia menatap Liu Qianqian dengan bengis, kau ku beritahu, walaupun aku dapat melepaskan orang lain. Aku sama sekali tak akan melepaskan Jin Yuan Bao. Kalian semua mencintainya, tapi aku akan menghancurkannya. Cahaya malam bagai air, rembulan sedingin bunga es nyonya Jin berbaring di ranjang, memandang kelambu tipis yang melayang-layang, dalam hatinya berbagai perasaan berkecamuk, tiba-tiba nyonya Yu muncul, dan Yu Kilin yang bersembunyi di dalam Wisma Jin, dan ada juga sepucuk surat yang mendesaknya itu, semuanya itu membuat kehidupan Nyonya Jin yang mulanya aman dan damai menjadi kacau, ia tak bisa menerimanya dan nampaknya juga tak bisa mengatasinya, namun diam-diam ia merasa bahwa di balik semua ini ada sebuah tangan yang mengatur semuanya. Perasaan injury yang tak dapat diramalkan itu seperti sebuah gunung besar yang menekan tubuh Nyonya Jin dan membuatnya tak kuasa bergerak. Tepat pada saat itu, angin dingin bertiup dan menyingkapkan kelambu tipis. Setelah itu, terdengarlah suara langkah kaki yang pelan. Nyonya Jin tak membuka matanya. Ia menduga bahwa orang itu adalah Gu Dan yang atau seorang gadis pelayan yang hendak melayaninya. Orang itu melangkah ke sisi ranjangnya, berhenti dan menyingkapkan kelambu, lalu membereskan selimutnya, aroma harum yang halus pun masuk ke dalam hidung. Minyak wangi halus semacam itu tak mungkin dipakai oleh seorang hamba. Ketika Nyonya Jin sedang curiga, terdengarlah sebuah suara yang tersedus dan memanggilnya, Guma. Kian-kian, kenapa ia datang kemari malam-malam begini? Nyonya Jin terkejut, namun ia tetap bersikap tenang dan terus memejamkan matanya. Liu Qianqian Qian berlutut di sisi ranjang dan mengelus-elus rambut, berantakan Nyonya Jin yang menutupi dahinya yang bermandikan keringat. Ia pun mencoba memanggilnya, namun setelah melihat bahwa ia sama sekali tak bereaksi, ia menangis tersedu-sedu. Setelah menangis tersedu-sedu untuk beberapa saat. Nampaknya ia baru dapat mengumpulkan keberaniannya, sambil terseduk pelan ia mengadu, Guma, beberapa hari belakangan ini terjadi begitu banyak peristiwa di Wisma Jin, aku sangat takut. Semua kejadian itu dilakukan oleh GG, Agui adalah bawahan GG, Gege, gegelah yang menyuruhnya mencelakai Ibu Yeu Kilin, setelah itu Agui menimpakan kesalahan itu pada Guma. Mendengarnya, Nyonya Jin amat terkejut, Tangannya yang berada di bawah selimut mau tak mau mengepal erat-erat. Selain itu masih ada racun yang dimasukkan ke dalam sup manis. gegelah yang menyuruh orang melakukannya, lalu mengecoh Yeukilin dan membuatnya mengira bahwa orang itu disuruh oleh gua orang yang memaksamu bunuh diri bukan. Yeukilin, melainkan Gege, ia berkata ingin membuat perang saudara di Wisma Jin, agar setelah itu ia dapat mengambil miliknya kembali. Mengambil miliknya kembali, Nyonya Jin terasa amat dingin, namun ia juga merasa sangat geli. Di Wisma Jin ini mana ada miliknya? Guma, sejak kecil kau membesarkan aku dan Gege, kau adalah kerabat terdekat kami, budimu terhadap kami sebesar gunung, aku tahu, dengan berbuat seperti itu, Gege telah mengecewakan anda. Aku juga telah menasehati Gege, tapi ia tak sudi mendengarkanku. Guma, apa yang harus kulakukan? Cepatlah sadar, aku takut sekali. Guma, sama sekali tak boleh terjadi apa-apa padamu. Tak boleh terjadi apa-apa pada wisma jin. Nyonya jin merasa langit dan bumi bagai terbalik. Amarahnya berkobar sehingga ia merasa seakan hendak muntah, akan tetapi karena Liu Qianqian berada di sisinya. Ia menahan dirinya untuk tak berbicara agar dapat mendengar apa yang dikatakannya selanjutnya Akan tetapi, setelah selesai berbicara, untuk beberapa saat Liu Qianqian Qian tak lagi berkata apa-apa, namun suara sedu dan itu perlahan-lahan berhenti Setelah beberapa saat, ia baru menghela napas dan berkata Andaikan Anda sadar, aku pun tak tahu apakah aku cukup punya keberanian untuk mengatakan semua ini pada Anda Bagaimanapun juga dia adalah kakak kandungku, kumohon Anda memandang orang tua kami yang telah meninggal dunia dan mengampuni dia Setelah berbicara, ia seakan hendak bersujud di sisi ranjang Nyonya Jin, lalu baru berlalu Setelah memastikan bahwa Liu Qian Qian telah pergi, Nyonya Jin baru membuka matanya, ia merasakan hawa dingin menyeruak dari lubuk hatinya, mau tak mau ia merasa muat Ketika Gu Daniang yang berjaga di luar kamar mendengar suara gerakan, ia segera berlari masuk, melihat Nyonya Jin menelungkup di ranjang sambil muntah. Ia segera membawakan baskom, akan tetapi Nyonya Jin tak dapat memuntahkan apapun. Gu dan yang menepuk-nepuk punggung Nyonya Jin, setelah dipijat untuk beberapa lama, Nyonya Jin barulah menjadi tenang. Setelah duduk untuk beberapa saat, dengan perlahan ia berkata, di tengah malam yang sepi ini, aku ingin pergi ke rumah abu untuk berbicara dengan Lao Ye. Gu Dan yang tercengang, lalu menasehatinya, Furen, tubuh Anda masih sangat lemah, harus banyak beristirahat. Angin malam deras, kalau hendak melakukan sesuatu besok saja. Nyonya Jin menggeleng, walaupun tubuhnya amat lemah, tekadnya sangat kuat. Di tengah kegelapan, rumah Abu Keluarga Jin nampak agak menyeramkan. Nyonya Jin menyeret tubuhnya yang belum pulih, masuk ke dalam rumah Abu sendirian, dan membiarkan gudang yang berjaga di luar. Ia berjalan ke depan barisan payuai dengan hati-hati, mengangkat nama yang sudah sangat akrab dengannya itu, lalu dengan amat hati-hati menyeka debu di permukaannya setetes air mata jatuh di atas paiwei itu, menimbulkan sebuah bercak bulat. Dengan perlahan ia meletakkan paiwei itu, lalu berlutut di hadapannya, ia mencoba bertahan untuk beberapa saat, namun ia nampak hampir terjatuh. Ia meluapkan seluruh kemarahan dalam hatinya dan menangis meraung-raung, ia sama sekali tak nampak seperti nyonya jin yang biasanya selalu nampak tegar. Ia adalah seorang istri yang dinikahi secara sah oleh seng suami Sejak hari pertama masuk wisma ia telah Melaksanakan kewajiban seorang istri Selama 20 tahun ia sama sekali tak berani melalaikannya Ia tahu bahwa semasa hidupnya Seng suami sama sekali tak mencintainya dan hanya mencintai selir wong kecilnya. Seorang akan tetapi dirinya selalu mengingat tujuh dosa wanita dan tak berani merasa cemburu atau berusaha merebut cintanya. Sebagai istri sah, ia tahu bahwa melahirkan putra yang akan meneruskan keturunan dan memuliakan keluarga jin adalah kewajibannya. Akan tetapi, seng suami seharian selalu bersama Nyonya Wong. Bagaimana dirinya dapat mempunyai putra? Ketika memikirkan hal ini, Nyonya Jin tak dapat menahan diri untuk tak mengeluh sambil menangis, Lao Ye, setelah kau meninggal dunia, keluarga Jin harus mempunyai ahli waris, Ibu Suri memerlukan seorang ahli waris kandung dariku untuk mendukungnya, maka demi keluarga Jin dan demi Ibu Suri, aku benar-benar tak punya jalan lain selain merampas putra Wang Huilan. Dengan sebisanya ia berusaha menahan air matanya, ia mengangkat kepalanya dan menatap Paiwai Jenderal Jin, perlahan-lahan wibawa seorang Nyonya Jin pun muncul di wajahnya, Laoye, kau sudah meninggal dunia bertahun-tahun lamanya, aku selalu berusaha dengan keras untuk mendukung keluarga Jin, namun kejayaan dan kedudukan keluarga Jin saat ini di istana tak berani ku katakan adalah berkat usahaku semata. Aku hanya berani berkata bahwa aku telah berusaha sekuat tenaga dan selalu menaruh perkara besar ini di atas segalanya. Sehingga kalau bertebu para leluhur keluarga Jin dan Laoya di akhirat hati nuraniku bersih. Akan tetapi, sekarang status Yuan Bao tak bisa disembunyikan lagi, sambil berbicara, air mata Nyonya Jin mengalir, keponakanku terus bermuslihat untuk merebut kedudukan Yuan Bao dan Wisma Jin. Lao Ye, beritahu aku, bagaimana aku dapat melindungi keluarga Jin dan Yuan Bao? Setelah mengucapkan perkataan itu, Nyonya Jin perlahan-lahan duduk tegak, ia memandangi Pai Wei itu dan perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah menjadi tenang, ia menggertakkan gigi dan berkata, Laoye, karena keadaan sudah seperti ini, keluarga Jin berada dalam bahaya besar, tak peduli apa yang akan terjadi, aku akan melindungi Yuan Bao, tak peduli betapa besar bahaya yang mengancamnya, aku akan melindungi darah daging kita, Laoye, mohon agar arwahmu di langit memberkati dan melindungiku. Tanda petik. Setelah berbicara, Nyonya Jin bersujud dengan amat bersungguh-sungguh di hadapan Pai Wai Jenderal Jin, lalu berdiri dan berlalu. Selama sehari penuh, Jin Yuan Bao merasa amat lelah, namun ia sama sekali tak bisa tidur, dengan susah payah, ia baru dapat tertidur saat menjelang fajar. Di tengah mimpi, ia terus melihat luka Yeukilin Kilin yang berlumuran darah. Sao Ye! Sao Ye! Dua panggilan membangunkannya dari tengah mimpi buruk, perlahan-lahan ia membuka matanya dan melihat wajah Afu yang penuh kekhawatiran, dahinya pun berkerut dan ia bertanya, "Ada masalah apa? Kenapa membangunkanku?" Afu segera menjawab, "Sao Ye, Nyonya minta kau datang sekarang." Begitu mendengarnya, Jin Yuan Bao langsung duduk, wajahnya nampak terkejut bercampur girang. Ibuku sudah sadar setelah itu, tanpa memperdulikan aturan kesopanan, dengan pakaian sembarangan ia segera berlari ke Taman Furong. Ketika Jin Yuan Bao masuk ke dalam kamar, Nyonya Jin sudah berpakaian rapi dan duduk, wajahnya sudah jauh lebih tenang. Ketika melihat sang ibu sudah sadar, Jin Yuan Bao segera memburu maju dengan gembira, lalu berlutut di sisi kaki Nyonya Jin dan menarik tangannya, Ibu, Kau sudah sadar, bagus sekali. Ye Qilin memaksamu bunuh diri, maka anak tentu saja harus membelamu. Nyonya Jin tersenyum, tangannya membelai-belai rambut dan pipi Jin Yuanbao, raut wajahnya penuh kasih. Jin Yuanbao mengangkat kepalanya dan menatap Nyonya Jin, dalam hati ia sudah merasakan apa yang hendak dikatakan Nyonya Jin selanjutnya dan merasa tak enak, "Ibu, Yuanbao Ibu hendak mengatakan sesuatu padamu. Nyonya Jin seakan sedang mengumpulkan keberanian. Begitu melihat wajah Nyonya Jin, Jin Yuan Bao segera merasa panik. Ia berusaha menghindar dan berkata, "Ibu, kau tak usah bicara, tak usah bicara apa-apa. Tubuhmu masih amat lemah, harus beristirahat dengan baik." Yuan Bao, kau jangan menghindar. Sekarang saatnya kita ibu dan anak INJ menghadapi masalah ini bersama. Setelah menenangkan diri sejenak, Nyonya Jin kembali berkata, Ibu angkat Yeu Kilin nama aslinya adalah Wang Huilan. Dia adalah selir kecil ayahmu. Yuan Bao, aku bukan ibu kandungmu. Yang melahirkanmu adalah Wang Huilan. Perkataan yang keluar dari mulut Nyonya Jin itu tak diragukan lagi adalah bukti yang paling menyakinkan, bagai petir yang menyambar kepala Jin Yuan Bao. Seketika itu juga Jin Yuan Bao membuka matanya lebar-lebar, ekspresinya seakan membeku. Ini adalah hal yang sebenarnya, Nyonya Jin menahan rasa pedih dalam hatinya, 20 tahun yang silam, aku merampas anak yang baru dilahirkan oleh Wang Huilan, lalu mengusirnya keluar Wisma Jin. Aku tak punya pilihan lain. Ayahmu, Jenderal Jin Gugur di medan perang dan membuatku menjadi seorang janda. Ibu Suri hanya mempercayai kerabat sedarah, sedangkan kalau aku tak punya putra kandung, Ibu Suri tak mungkin memberikan pabrik senjata padaku dan kekuasaan, serta pamer keluarga. Jin tak akan dapat dipertahankan di istana. Tak terhitung banyaknya orang yang menginginkan wisma jin. Keluarga jin tak bisa tak mempunyai tulang punggung maka aku menganggap putra Wang Huilan sebagai putra kandungku dan Jenderal Jin. Hal ini kulakukan untuk melindungi diri, aku tak punya pilihan. Selama 20 tahun lebih ini aku berusaha sekuat tenaga menyokong pohon besar keluarga Jin ini sehingga menjadi kuat dan makmur, semuanya ini demi kau. Walaupun Jin Yuan Bao sudah merasa curiga, namun ia sama sekali belum menganggapnya sebagai fakta yang sebenarnya. Dirinya selalu menghindar, selalu mengelak. Namun hari ini, Nyonya Jin tiba-tiba membeber semuanya dengan gamblang di hadapannya. Bagaimana Jin Yuan Bao dapat langsung menerima semuanya itu? Ia menggeleng, tak berani mempercayainya. Ia menarik tangannya yang sedingin es keluar dari genggaman Nyonya Jin. Ia merasa otaknya seakan kosong melompong, hanya menyisakan sebuah pertanyaan. Kenapa kau menipuku selama 20 tahun? Mendadak, petir menggelegar dalam ruangan itu dan membuat Jin Yuan Bao tersadar. Dengan sedih ia tersenyum, Kilin menipuku, kau pun menipuku, kenapa dua wanita yang paling kucintai semuanya menipuku? Yeu Kilin berkata ia menipuku demi ibunya, dan untuk membantuku mengakuinya sebagai anggota keluargaku. Katamu kau menipuku demi kepentingan yang lebih besar, Demi keluarga, jin kalian mengemukakan berbagai alasan penting untuk membenarkan perbuatan kalian. Aku, jin Yuan Bao, selalu menganggap diriku cerdas, tapi kalian menganggapku seorang dungu, seorang dungu yang telah berusia 20 tahun lebih, yang bahkan tak mengetahui siapa ibu kandungnya sendiri. Melihat wajahnya yang kebingungan, hati Nyonya Jin seakan diiris-iris, ibu telah mengecewakanmu. Tapi ibu tak punya pilihan lain, ibu benar-benar melakukannya demi keluarga Jin. Kau menganggapku sebagai putra kandungmu sendiri, dan sebagai satu-satunya ahli waris Wisma Jin, agar tak kehilangan kedudukan di mata ibu Suri, untuk memperoleh kekuasaan atas pabrik senjata, dan untuk mempertahankan kekuasaan dan kedudukan keluarga Jin, bagaimanapun juga, aku hanya sebuah bidak catur dalam genggamanmu. Sekujur tubuh Jin Yuan Bao gemetar, sambil bertumpu pada kursi, ia perlahan-lahan bangkit. Bukan, bukan, air matunya Jin meleleh, dengan sungguh-sungguh ia menggeleng, mula-mula memang demikian, tapi setelah itu ibu benar-benar sayang padamu. Ibu tak ingin kehilangan dirimu. Akan tetapi, sekarang Jin Yuan Bao mana mau mendengar perkataannya lagi? Dengan terhuyung-huyung ia keluar dari kamar itu, sama sekali tak mendengar suara tangis nyonya Jin di belakangnya. Dengan linglung Jin Yuanbao berjalan keluar dari wisma Jin, ia merasa bahwa kehidupannya selama 20 tahun lebih ini hanya sebuah lelucon dan tipu muslihat belaka. Ia Jin Yuanbao telah dengan bodoh dan bebal melewatkan 20 tahun. Bahkan siapa ibu kandungnya sendiri pun ia tak tahu, sedangkan dua perempuan yang paling dicintainya telah menipunya habis-habisan. Dengan linglung, ia melewati dua lorong, mendadak petir membelah angkasa yang diselimuti mendung, lalu guntur yang memekakkan telinga pun meledak. Seketika itu juga, langit menjadi putih dan hujan pun turun dengan derasnya. Langkah kaki Jing Yuan Bao terhenti, ia menengadah memandang angkasa, sudut-sudut bibirnya terangkat membentuk seulas senyum getir, apakah langit juga tahu bahwa ia sedang bersusah hati? Angin meniup tetes-tetes air hujan hingga jatuh menimpa batu pelapis jalan dan memercik, bergemericik dan membentuk sebuah tirai hujan, langit seakan diselimuti tirai berwarna putih, seketika itu juga Para pejalan kaki di jalan itu segera berteduh. Hanya Jin Yuan Bao yang berjalan seorang diri di tengah hujan, rambutnya berantakan, sekujur tubuhnya basah kuyup, seperti sesosok mayat hidup, sama sekali tak seperti penampilannya dahulu yang anggun dan angkuh. Sekonyong-konyong, sebuah kereta melaju dengan cepat. Namun, saat ini pikiran Jin Yuanbao hampa, sinar matanya penuh rasa putus asa, nampaknya sama sekali tak terpikir olehnya untuk menghindar. Untung saja Seng Kusir sangat cekatan, sehingga ia tak benar-benar tertabrak kereta itu dan hanya terjatuh saja. Melihat Jin Yuanbao yang pakaiannya berantakan dan tak bangkit, setelah terjatuh, Seng Kusir tak bisa menahan diri untuk tak memaki. "Kau tak punya meta, ya?" Kalau ingin mati pergilah ke tempat lain, jangan buat si tua ini menjadi sial. Setelah selesai memaki, ia pun melarikan kereta itu. Dengan linglung Jin Yuan Bao duduk di tengah genangan air, seakan sama sekali tak merasakan rasa sakit karena terjatuh. Dengan tertegun ia memandangi genangan air itu, hujan tak henti-hentinya turun dan menghancurkan bayangan dirinya di genangan air itu hingga menjadi berkeping-keping. Ia hanya memandangi bayangan dirinya di air, namun lupa bahwa di Wisma Jin di balik beberapa lorong di belakangnya, Nyonya Jin sedang duduk di pinggir jendela sambil mengkhawatirkannya. Setelah hujan, cuaca pun menjadi cerah di langit biru yang cemerlang, sama sekali tak ada awan. Segerombolan pengemis sedang mandi matahari di sisi tembok kota ketika Jin Yuan Bao sedang berjalan dengan terhuyung-huyung melewati mereka. Mendadak ia berhenti, lalu berbalik dan berjalan ke arah gerombolan pengemis itu. Setelah itu, ia melepaskan bandulan Kumala yang menggantung di tubuhnya dan melemparkannya ke arah gerombolan itu. "Kalian ingin makan enak tidak? Kalian ingin hidup mewah? Ambillah, ambillah barang-barang ini! Apapun yang kalian inginkan, ambillah jin Yuan Bao tertawa." Namun dalam matanya sama sekali tak ada rasa girang. Saat para pengemis sedang saling memandang dengan ragu-ragu, seorang pengemis kecil mencoba memungut bandulan kumala itu. Seleramu bagus sekali, sambil tertawa, Jin Yuan Bao bertepuk tangan, bandulan kumala ini bisa kau tukar dengan seratus mu tanah pertanian dan banyak hewan ternak. Ambillah, cepat ambil. Asli atau palsu para pengemis itu terheran-heran. Jin Yuan Bao tertawa sinis, orangnya palsu, tapi barang-barangnya asli. Begitu ia selesai berkata, para pengemis itu langsung memperebutkannya, mereka saling mendahului dan hampir berkelahi. Jin Yuan Bao memandang mereka sambil tertawa sinis. Ia menanggalkan mantelnya yang mewah, lalu memakaikannya pada seorang pengemis kecil yang bertelanjang dada, sambil tertawa sinis ia berkata, Mari, mari, pakaian ini tiada duanya di ibu kota, mewah tiada cara, kupakaikan padamu, sekarang kau sudah menjadi Jin Yuan Bao. Pengemis kecil itu merasa amat berterima kasih, terima kasih Daye, terima kasih Gongzi. Tanda petik. Gongzi, ia tertawa seakan gila, aku juga selalu mengira bahwa aku lahir dalam kekayaan dan kedudukan tinggi, tapi sebenarnya aku hanya boneka yang dibungkus kemewahan. Tentu saja Seng pengemis kecil tak paham maksud Jin Yuan Bao, ia segera mundur dengan ketakutan. Seorang pengemis yang nampaknya adalah pemimpin mereka memperhatikan pakaian itu, lalu berkata dengan suara lantang, Jangan pedulikan dia, menurutku orang ini kemungkinan besar gila, tapi barang-barangnya semua kelas satu. Setelah berbicara, ia mengajak para pengemis itu merebut pakaian Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao didorong-dorong oleh mereka, namun ia sama sekali tak melawan, ia malahan tertawa keras-keras dan melucuti satu persatu pakaiannya. "Jangan khawatir, jangan khawatir, semua ku berikan pada kalian." Ia secara berturut-turut melucuti pakaiannya dan memberikannya pada para pengemis itu. Tak lama kemudian ia pun sudah tak berpakaian. Sambil tersenyum riang ia memandang mereka, sekarang kau adalah Jin Yuan Bao, kau juga Jin Yuan Bao, kalian semua Jin Yuan Bao. Saat itu musim gugur sudah lama berlangsung, selain itu, tubuhnya baru saja basah kuyup terkena hujan, sekarang udara pun dingin menusuk, namun Jin Yuan Bao seakan sama sekali tak merasakannya, ia malahan mendengar ke langit dan berteriak, aku senang sekali. Aku telah menanggalkan beban ini dan tahu siapa diriku. Senang sekali, senang sekali. Namun, dua tetes air mata yang jernih meleleh di wajahnya yang tersenyum. Entah sudah berapa hari berlalu, namun taknya Nawisma Jin tak mencari tahu di mana Jin Yuan Bao berada. Nyonya Jin tak bisa tidak kebingungan, namun karena keadaan sudah seperti ini, ia tak bisa mengungkapkannya kepada semua orang. Maka ia terpaksa menyuruh lebih banyak orang mencari keberadaan Jin Yuan Bao di seluruh kota. Akan tetapi, saat ini pakaian Jin Yuan Bao compang-camping, rambutnya tak digelung, terurai berantakan. Ia duduk di depan sebuah warung murah di tepi jalan sambil menenggak arak. Dengan acuh tak acuh, ia mengangkat botol arak dan menuang isinya ke dalam mulutnya. Setelah larut malam. Jin Yuan Bao nampaknya baru puas minum, dengan linglung ia bangkit sambil bertumpu pada meja, lalu berbalik dan berlalu. Begitu melihatnya, pemilik kedai itu segera memburu ke depan dan menahannya, Tuan, Anda belum membayar bon. Eh, metu Jin Yuan Bao kabur, ia meraba-raba kantung di seluruh tubuhnya, namun ia sudah tak punya uang sepeser pun, secara refleksi ia mengayunkan tangannya, masih bersikap seperti seorang tuan muda kaya, simpan dulu bonya. Seng pemilik kedai tercengang, ia memperhatikannya, lalu tersenyum bermanis-manis, tuan, kedai ini bisnis kecil, tak bisa memberi pinjaman. Cuan mudamu ini tak akan tak membayarmu, tak usah banyak omong, simpan saja bonnya, Jin Yuan Bao nampaknya sudah mabuk, setelah berbicara, ia mendorong seng pemilik kedai, lalu pergi. Seng pemilik kedai didorongnya hingga terhuyung-huyung, amarahnya pun timbul, penampilannya begitu memalukan, tapi masih berani menyebut dirinya tuan muda, tak bisa mengurus diri sendiri tapi mau makan seperti raja. Kesini, pukul dia. Begitu mendengarnya, dua begundal datang dan menahan Jin Yuan Bao, lalu memukulinya dipukuli dia keras-keras sampai ingatannya kembali dan tak berani makan gratis lagi. Mendengar perintah seng pemilik kedai, kedua lelaki itu lebih tak berbelas kasihan lagi dan memukul serta menendang Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao meringkuk di lantai, berusaha melindungi kepalanya dengan tangannya, ia membiarkan kedua begundal itu memukulinya sampai puas dan tak membalas, bahkan sampai dahinya berdarah dan tubuhnya memeliru karena lebam, ia masih terus tertawa seraya berseru-seru, pukulan yang bagus. Jangan berhenti, pukul lagi. Pukulan yang bagus. Di sebuah lorong sunyi di ibu kota, sebuah kereta kuda yang indah melintas. Liu Wenchao yang membawa bungkusan besar dan kecil turun dari kereta itu dan mengetuk sebuah pintu. Suara jawaban terdengar dan pintu pun terbuka, sepasang matu Yeu Kilin yang berbinar-binar muncul dari balik pintu. Liu Wenchao tersenyum, ia melangkah masuk ke dalam rumah itu, mengangguk-angguk ke arah Yeu Kilin untuk memberi salam, lalu langsung melangkah ke hadapan Nyonya Yeu, dengan penuh bakti ia berjongkok di hadapan Nyonya Yeu, lalu bertanya dengan lembut, Bomu, apakah kau dapat beristirahat dengan baik kemarin? Apakah selama berdiam di sini ada sesuatu yang kurang nyaman? Aku dapat beristirahat dengan nyaman, semuanya baik-baik saja, Nyonya Yeu tersenyum ramah. Terima kasih banyak karena Liu Gongzi telah menyelamatkan kami ibu dan anak ini, dan terima kasih juga karena Anda telah mengurus kami dengan penuh perhatian. Bomu, kita semua keluarga sendiri, jangan sungkan-sungkan, Liu Wencao menaruh barang-barang yang dibawanya di atas meja, ini makanan kecil dari desa Daoxiang dan Teh Mingxian yang baru dipetik, aku sengaja membelinya untuk dihadiahkan kepada Anda, ini beberapa helai kain sutra kelas 1, Anda dan Kilin keluar dari Wisma Jin dengan sangat terburu-buru, tak membawa pakaian apapun. Aku telah mencari penjahit terbaik di ibu kota dan membuatkan beberapa potong pakaian untuk kalian. Terima kasih karena telah begitu memikirkan kami berdua, dengan jengah Nyonya Yeu berkata, sebenarnya tak perlu begitu repot-repot, di sini kami sudah merepotkanmu beberapa hari ini, begitu luka kilin sembuh, kami akan segera pulang ke Meishan. Sama sekali tak merepotkan, Liu Wenchao cepat-cepat membujuk mereka, sebenarnya kalian tak usah buru-buru kembali ke Meishan, Tinggallah di ibu kota, aku akan mengurus kalian berdua. Ibu kota bukan tempat yang seharusnya kami tinggali, dengan sedih nyonya Yeu menggelengkan kepalanya. Bomu, kalian apakah akan pergi atau tinggal di ibu kota, kalian putuskan setelah luka kilin sembuh saja, sambil mengambil sebuah bantal, Liu Wenchao mengalihkan pokok pembicaraan, aku sengaja menyuruh seorang penjahit membuatkan bantal, anda silahkan coba, nyaman atau tidak sambil berbicara, ia menyokong Nyonya Yeu agar bangkit, lalu menaruh bantal itu di belakang punggung Nyonya Yeu dan membiarkannya bersandar padanya. Nyonya Yeu mencobanya, lalu dengan rasa berterima kasih berkata, nyaman, Anda begitu penuh perhatian. Memang sudah seharusnya, aku berbakti pada Anda seperti pada ibu sendiri, selagi berbicara, Liu Wencao melihat Yew Kilin sedang membawa pikulan di balik pintu Maka ia segera berkata kepada Nyonya Yew Aku akan membantu Kilin Setelah berbicara, ia segera melangkah dengan cepat ke arah Yew Kilin Di halaman itu ada beberapa guci air Karena sumur terdekat di perumahan itu agak jauh Air harus disimpan dalam guci-guci itu Begitu melihatnya Liu Wenchao segera mengambil pikulan di bahu Yeu Kilin itu, lalu dengan cepat berjalan ke sumur. Walaupun saat itu musim gugur sudah hampir berakhir, masih dibutuhkan tak sedikit tenaga untuk mengisi guci-guci air itu hingga penuh. Liu Wenchao yang hilir mudik telah membawa belasan pikul air, dahinya telah bermandikan keringat, akan tetapi ekspresi wajahnya nampak girang. Yeu Kilin mengelus-elus lukanya yang masih diperban, ia berkata pada Liu Wenchao, Wenchao, kau istirahatkah dahulu, dahimu kelihatan penuh keringat, aku dan ibuku tak membutuhkan begitu banyak air, lagi pula, di Wisma Jin kau mana pernah melakukan pekerjaan berat seperti ini, ketika berbicara tentang Wisma Jin, mau tak mau hati Yeu Kilin terasa pedih, ia segera menutup mulutnya dan tak lagi ingin berbicara. Liu Wenchao sadar bahwa Ye Kilin sedang menyinggung kepedihan hatinya karena kejadian di Wisma Jin itu, ia segera menaruh pikulan dan berjalan ke sisi Ye Kilin, lalu menghiburnya, tak usah bersusah hati, tak lama lagi, Wisma Jin sudah tak akan ada lagi, hanya ada Wisma Liu. Kau dan ibumu akan hidup dengan bahagia di Wisma Liu, aku akan mengurus kalian dengan baik, percayalah padaku. Benar, aku dan ibuku seharusnya sama sekali melupakan Wisma Jin, dengan hambar Yeu Kilin mengangguk-angguk, setelah tertegun beberapa saat, ia menyadari bahwa dahil Liu Wencao bermandikan berkeringat, maka ia segera mengambil sapu tangan dan menyekanya sambil mengubah pokok pembicaraan, nampaknya kau begitu kelelahan hingga kepalamu penuh keringat, cepat keringkan. Seketika itu juga, Liu Wenchao terpana, sapu tangan di tangan Yeu Kilin dengan lembut mengusap-usap wajahnya, jarak di antara mereka berdua tak sampai satu ci, sehingga ia bahkan sampai dapat merasakan setiap embusan napasnya. Matanya memandang ke arah bulu matanya yang bergetar, memandang batang hidungnya yang lurus dan indah, memandang bibir mungilnya yang bagai buah ceri, sedikit demi sedikit, tenggorokannya menjadi kering. Sebuah perasaan hangat muncul dalam hatinya, ia merasa bahwa dirinya seakan berdiri di atas awan, ringan seakan hendak melayang-layang. Tanpa terasa ia mengangkat sepasang lengannya, lalu mengangsurkannya ke arah tangan langsing dan putih yang sedang memegang sapu tangan itu, begitu ujung jari jemarinya menyentuh kulit yang sehalus beledu itu, sebuah perasaan panas membara pun menyebar dari ujung-ujung jari itu, Hati Liu Wenchao terkesiap, seketika itu juga, ia seakan disambar geledek. Akan tetapi, tepat pada saat itu, Yeu Kilin yang tak tahu apa-apa menggunakan kesempatan itu untuk menaruh sapu tangan itu ke dalam tangan Liu Wenchao, seketika itu juga, perasaan panas membara itu pun sirna, yang tertinggal hanyalah sapu tangan lembut di dalam genggamannya. Aku ke kamar dulu menengok ibu, Yeu Kilin berbalik dan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Nyonya Yeu sudah tertidur. Dengan lembut, Yeu Kilin membetulkan selimutnya, lalu menutup kelambu. Liu Wencao berdiri di samping pintu, tanpa bersuara ia menatap Yeu Kilin tanpa berkedip, wajahnya penuh rasa cinta. Saat Yeu Kilin keluar, hari sudah menjelang senja, maka Liu Wencao pun minta diri dan pergi. Ye Kilin mengantarnya sampai ke ambang pintu, mereka berdua terpaku di mulut pintu. Aku pergi dulu, besok pagi aku akan datang menenggukmu lagi, Liu Wencao berkata sembari tersenyum. Ye Kilin mengerutkan keningnya, aku dan ibu baik-baik saja tinggal di sini, kau tak usah setiap hari datang kemari menengok kami, kau begitu sibuk, terlalu merepotkan. Aku tak merasa kerepotan, setiap hari kalau berpikir bahwa kau menungguku, begitu membuka mata, aku langsung ingin mempunyai sayap dan terbang kemari. Ketika mendengar perkataan itu, Dahi Yeu Kilin berkerut semakin dalam, aku tak menunggumu, sejak saat ini, aku tak akan menunggu siapapun lagi. Akan tetapi beberapa hari belakangan ini aku merasakan suatu kehangatan, karena di ibu kota yang begitu besar ini ada orang yang menungguku, lalu mengantarku pergi. Aku sangat menyukainya dan sudah menjadi terbiasa. ye Kilin perlahan-lahan berbalik, lalu berpaling memandangnya. "Kalau begitu, cepat lupakan kebiasaan itu. Aku dan ibu tak akan terlalu lama merepotkanmu. Aku bersedia direpotkan oleh kalian. Paling baik kalau untuk seumur hidup." Kita hidup bersama sebagai sebuah keluarga, dengan penuh harapan Liu Wencao bertanya, bagaimana? Yew Kilin memandanginya tanpa berkata apapun. Setelah beberapa saat, ia barulah berkata, aku paham. Liu Wencao sangat terkejut sekaligus girang. Akan tetapi, tak nyana pokok pembicaraan Yew Kilin berubah, Wencao, kau orang yang baik, kau melihat bahwa kami ibu dan anak ini patut dikasihani dan ingin mengurus kami. Tapi kami ingin pulang ke Meishan, kau cepatlah pulang ke Wisma Jin, ada begitu banyak masalah yang tak dapat kau tinggalkan. Setelah berbicara, ia berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Yeukilin Kilin merasa girang karena akan meninggalkan ibu kota, namun juga merasa sedih. Ia berjalan di jalanan tanpa tujuan yang jelas, setiap bangunan di depan matanya semua sudah begitu dikenalnya, namun juga begitu asing. Ketika ia sedang berjalan, sekonyong-konyong ia melihat bahwa tak jauh di depannya, segerombolan berandal sedang menganiaya seorang pengemis, suara pukulan dan tendangan terdengar semakin menusuk telinga di lorong yang tenang itu. Namun pengemis itu tak menjerit atau berteriak, ia hanya meringkuk, melindungi kepala dengan serasang tangannya, Gemetar karena dipukuli. Pemandangan seperti itu, jika masuk ke dalam pandangan siapapun juga, akan membuat orang itu merasa bersimpati, apalagi terhadap Yu Kilin yang berjiwa ksatria. Dengan amarah yang luap-luap, ia segera menerjang maju, lalu berseru keras-keras, "Kalian segerombolan orang menganiaya seorang pengemis, apa bagusnya? Rasakan kelihayan tinju nenekmu ini!" Kawanan berandal itu melihat gadis kecil itu, namun mereka tak peduli, tanpa menghiraukannya, mereka terus memukuli pengemis itu. Akan tetapi, begitu mendengar suara Yeu Kilin, pengemis itu berusaha untuk bangkit dan pergi, hal itu tentu saja mengundang makin banyak pukulan dan tendangan. Ketika melihat peristiwa itu, Yeu Kilin segera menerjang maju, lalu menghajar kawanan berandal itu. Begitu seng pengemis melihat bahwa para berandalan itu telah pergi dengan susah payah, ia bangkit lalu pergi dengan terhuyung-huyung. Ye Kilin melihat bahwa tubuh pengemis itu penuh luka, tanpa memperdulikan penampilan si pengemis yang kotor, ia segera menghampirinya dan memayangnya, seraya bertanya dengan suara pelan, "Kau tak apa-apa, Luka kamu parah tidak?" Akan tetapi, begitu ia menyelesaikan perkataannya. Ye Kilin tertegun dengan panik, dengan tercengang ia memandang. Pengemis di hadapannya itu, ia tak berani mempercayai matanya sendiri. Raut wajah yang sudah begitu akrab dengannya itu, bibir yang tipis itu, dan sikap angkuh itu jelas. Bahwa ia adalah Jin Yuan Bao. Ia sama sekali tak dapat menghubungkan orang di depan pandangan matanya ini dengan Jin Yuan Bao, si tuan muda kaya raya yang anggun dan angkuh itu, namun orang ini benar-benar adalah Jin Yuan Bao. Kau ini, Koma Yeu Kilin tak berani memastikan. Jin Yuan Bao segera menghindar, Nona, Anda salah mengenali orang. Kenapa kau berubah menjadi seperti ini, Yeu Kilin menariknya, setelah wajahnya menghadap dirinya sendiri, ia kembali memastikan, Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao separuh membuka matanya dan melirik Ye Kilin Seperti seorang asing, aku bukan Jin Yuan Bao Setelah berbicara, Jin Yuan Bao menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya Lalu sambil menutupi dadanya yang masih sakit, ia melangkah ke depan Ye Kilin segera menahannya, dengan sedih ia bertanya Yuan Bao, kau ini kenapa? Sadar bahwa ia tak dapat menghindar dengan malu Jin Yuan Bao berkata, seperti keinginanmu, sekarang aku bukan lagi Jin Yuan Bao. Setelah berbicara, ia mengibaskan tangan Yew Kilin lalu berjalan ke depan dengan terhuyung-huyung. Seperti keinginanku, Ye Kilin tertegun, ia tak tahu apa yang telah terjadi, tapi secara samar-samar ia merasa bahwa hal itu pasti ada hubungannya dengan dirinya. Mau tak mau ia merasa bersalah dan segera mengejar Jin Yuan Bao, lalu menariknya, ayo pergi, ikut aku pulang. Pulang kemana, Jin Yuan Bao kembali mengibaskan tangannya, lalu tertawa sinis, aku tak punya rumah. Setelah berbicara, ia kembali berjalan ke depan dengan langkah-langkah lebar. Yeu Kilin tercengang, lalu segera mengejarnya dan kembali menahannya, namun, tanpa berbelas kasihan sedikit pun, Jin Yuan Bao mendorongnya keras-keras. Namun kali ini, Ye Kilin telah waspada dan terus mencengkeram pergelangan tangannya raterat. -rat. "Lepaskan!" Jin Yuan Bao meronta-ronta sekuat tenaga. "Kau menjalankan segala tipu muslihat, bukankah agar aku meninggalkan Wisma Jin?" "Sekarang, sesuai dengan keinginanmu, aku telah meninggalkan Wisma Jin dan bukan Jin Yuan Bao lagi." Kau mau apa lagi denganku? Aku, Yeu Kilin tak kuasa berkata apa-apa, untuk sesaat ia tak tahu harus berkata apa dan hanya dengan perlahan melepaskan pegangannya, lalu mengikutinya dengan diam. Dengan terhuyung-huyung, Jin Yuan Bao berjalan ke sebuah kuil rusak di pinggir kota, Yeu Kilin terus mengikutinya sampai melihatnya masuk ke dalam kuil yang rusak itu, lalu pergi dengan wajah penuh kekhawatiran. Setelah kembali, ia membawa semangkuk mie panas.